Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudy Dadung, masih di channel Rudy Dadung. Di video kali ini saya akan buat tutorial untuk para YouTuber yang baru bergabung menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber dan bingung cara membuat sebuah tampilan thumbnail atau tampilan depan sebelum orang mengeklik video kita agar terlihat lebih menarik lagi tampilan video kita. Di sini saya akan buat tutorialnya cara memasang sebuah thumbnail di video YouTube agar tampilan video kita lebih menarik lagi. Bagi kalian yang penasaran, simak terus ya videonya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya cara memasang sebuah thumbnail untuk video kita di YouTube ya. Caranya sangat mudah. Bagi kalian yang belum paham, simak terus, jangan skip videonya ya. Oke, sebelumnya kita siapkan foto yang kita akan jadikan sebuah thumbnail ya. Thumbnail itu saya jelaskan sedikit ya. Thumbnail itu adalah sebuah tampilan gambar atau foto yang nantinya ada di tampilan awal sebelum orang melihat atau melihat memang klik ya, play untuk videonya, melihat video, isi video. Jadi tampilan awal, tampilan gambar itu sangat penting sebuah thumbnail itu, karena untuk menarik sebuah keinginan atau seseorang agar melihat video kita. Dan di sini kalian perlu catat sebuah thumbnail itu istilahnya yang harus ada temanya berhubungan dengan isi video tersebut. Jadi misalkan isi thumbnailnya kita demo memasak, lalu si video itu isi videonya itu harus juga demo memasak yang sesuai thumbnail tersebut. Jadi jangan sampai berbeda ya. Jadi kita diakal-akalin misalkan sebuah thumbnail itu agar lebih menarik kita buat apa, lalu isinya apa, itu jangan ya, karena itu menyalahi aturan pedoman komunitas ya. Oke, nanti kalian bisa kena teguran dari YouTube. Jadi kalian harus membuat thumbnail sesuai dengan isi videonya. Oke, di sini saya sudah sediakan thumbnailnya yang saya akan jadikan thumbnail. Kita langsung saja ke, saya menggunakan Chrome di sini. Kita masuk ke YouTube dashboardnya. Kita masuk ke YouTube dashboard. Oke, di sini saya sudah masuk ke YouTube dashboard. Kita masuk ke pengaturan ini ya, video. Di sini sebenarnya saya sudah ada thumbnailnya, namun di sini emang saya sengaja untuk membuat video untuk bagaimana cara memasang sebuah thumbnail. Saya akan buat untuk kalian. Nah, di sini saya akan ganti yang ini ya, yang paling atas. Kita klik videonya yang mana yang kita akan ganti thumbnailnya, lalu kita pilih yang ini, yang gambar pensil. Sebelumnya sih sebenarnya ini untuk pengaturan thumbnail itu ada di pas kita setting untuk mau upload video awal ya, itu di situ ada settingannya. Namun di sini saya jelaskan saja, apabila kalian yang terlanjur sudah mengupload videonya namun belum mengganti thumbnail, di sini saya akan jelaskan untuk mengganti thumbnailnya caranya ya. Di sini langsung saja kita pilih gambar yang pensil ini, kita klik. Setelah itu kita pilih, scroll ke bawah dulu. Nah, kita pilih ini thumbnail. Nah, kita pilih, nah tinggal tekan atau klik ya. Nanti muncul postingan apa titik tiga yang ini, kita klik. Nah, di sini ada tulisan ubah atau download. Kita ubah. Oke. Kita klik. Oke, muncul. Nah, ini ya. Kita jelajahi atau kita pilih gambarnya atau fotonya yang kita akan jadikan sebuah thumbnail. Oh, di sini yang ini saya pilih ini. Oke, setelah sudah terganti ya thumbnailnya atau fotonya, lalu kita pilih yang ini, simpan pojok kanan atas. Langsung saja kita simpan. Oke,
kita tunggu prosesnya selesai ya. Oke, perubahan disimpan paling bawah ini, perubahan disimpan. Kita cek di YT Studio. Nah, ini awalnya yang ini ya, teman-teman. Kita langsung saja refresh. Nah, thumbnailnya sudah berganti ya menjadi yang tadi yang baru. Oke, caranya sangat mudah bukan? Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Oke, seperti itu cara untuk memasang sebuah thumbnail di YouTube agar video kita lebih menarik lagi untuk ditonton. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe karena di video-video selanjutnya saya akan bagikan video-video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.